Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Rian TV. Bagaimana kabarnya di tahun baru ini teman-teman? Ada yang merayakan tahun baru di jalan atau bersama keluarga? Atau di rumah aja menjadi kaum rebahan? Tentunya kita bahagia di tahun yang baru ini. Dunia baru, teman baru, karya baru, jam baru, apalagi ya? Oh iya, kalender baru tentunya. Walaupun mungkin teman-teman tahu, namun pembahasan kali ini menurut versi hashtag pengetahuan dikit. Baik, langsung saja agar tidak mengurangi eksistensi dalam pembahasan video kali ini. Siapkan kopi dan cemilannya, duduk santai, pasang sabuk keselamatan Anda, pasang handfree dan selamat menonton. Jika Anda termasuk salah satu dalam pembahasan di sini, jika Anda adalah seorang buruh, dan jika Anda merupakan keluarga dari buruh atau pekerja di salah satu perusahaan, mungkin harus mengenal atau paling tidak mengetahui sejarah singkat hari buruh dan jam bekerjanya buruh. Sejarah singkatnya untuk hari buruh yang terjadi, yang kita ketahui 8 jam ini, peringatan hari buruh sedunia berawal dari aksi pekerja di Amerika Serikat akhir abad ke-19. Uniknya, hari buruh di Amerika justru bukan 1 Mei. Dalam sebuah konvensi nasional di Chicago pada 1884, Federasi Serikat Pekerja Amerika Serikat mengeluarkan tuntutan bahwa 8 jam harus dijadikan sebagai jam kerja yang sah dimulai sejak 1 Mei 1886. Sebelumnya para pekerja dipaksa bekerja sampai 12 jam sehari atau bahkan tanpa batasan jam oleh kelompok kapitalis di awal era revolusi industri. Pada 1886, sekitar 200 ribu buruh di Amerika menggelar aksi di berbagai wilayah menuntut diberlakukannya pembatasan jam kerja 8 jam sehari. Tepatnya di Chicago, 1 Mei 1886, buruh menggelar aksi High Market Square dan kemudian berlanjut ke hari-hari berikutnya serta berujung bentrokan. Pada 4 Mei, ketika polisi mencoba membubarkan massa, sebuah bom meledak dan menewaskan 8 orang, termasuk 7 polisi. Setelah itu, 8 aktivis buruh ditangkap dan dikenakan dakwaan. Peristiwa tragis ini kemudian dikenang sebagai tragedi High Market. Lalu pada 1889, Konferensi Sosialis Internasional memutuskan 1 Mei sebagai hari libur bagi buruh. Namun, Amerika justru menetapkan hari buruh pada hari Senin pertama bulan September. Alasannya, perayaan itu sudah dilakukan pertama kali di awal dekade 1880-an oleh Serikat Pekerja Pusat, beberapa tahun sebelum tragedi High Market. Selain itu, hari buruh 1 Mei seperti menyulut sentimen anti-komunisme di awal era Perang Dingin pada Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower menyatakan tanggal 1 Mei sebagai hari kesetiaan dalam upaya menghindari solidaritas para pekerja dunia selama perayaan May Day. Keputusan yang dia tanda tangani menyatakan 1 Mei sebagai hari yang spesial bagi kesetiaan terhadap Amerika Serikat dan pengakuan atas jiwa kebebasan Amerika. Itulah sejarah waktu bekerja 8 jam. Oke teman-teman, jika ada sejarah atau apapun yang mau atau pengen dibahas versi hashtag pengetahuan dikit, boleh komentar di bawah ini. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dan salam pengetahuan. Sosok
Hidup buruh! Hidup!